Pemirsa, menjelang dibukanya pembelajaran tatap muka PTM, pihak pengelola lembaga pendidikan terus meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana pendukung protokol kesehatan. Selain sekolah, masyarakat juga diharapkan tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada untuk memutus penularan COVID-19. Pembelajaran tatap muka dipastikan segera terrealisasi. Pemerintah pusat telah mengeluarkan sejumlah persyaratan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Salah satunya jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka hanya 25% dan tersedianya berbagai sarana-prasarana pendukung protokol kesehatan seperti alat cuci tangan, suhu tubuh, dan wajib menggunakan masker. Menurut Rektor IPBI, Made Sujana, pihak kampus sudah tentu menyambut baik keputusan tersebut dan telah mempersiapkan berbagai sarana-prasarana pendukung protokol kesehatan yang ditempatkan di tempat-tempat strategis di sekitar kampus. Harapannya siswa menjadi aman dan nyaman belajar. Namun yang menjadi keraguan pihaknya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, tidak hanya sekolah yang siap dengan penerapan protokol kesehatan dan sarana-prasarana pendukungnya, namun juga di tempat lain, di rumah, di masyarakat, dan tempat-tempat lainnya juga semestinya menerapkan protokol kesehatan yang sama ketatnya, karena penularan bisa saja terjadi dimanapun, tidak hanya di sekolah. Siswa mahasiswa kan tidak di sini saja, di kampus saja kan, dia kan setelah itu kan mereka bermasyarakat ya, di desanya mengikuti upacara dan macam-macam kan. Itu kalau di kampus sih sudah protokolnya sudah disiapkan semuanya ya, tapi nanti gimana kalau dia tertular di pas dia ada acara adat? Jadi kembali lagi sebetulnya tidak, ini tidak bisa separuh-separuh, tidak bisa oh hanya sekolahnya saja sudah menerapkan prokes, kampus sudah menerapkan prokes, tapi mahasiswanya kemana-mana, ya kan? Adat kemana gitu. Itu kan juga jadi ini. Gitu. Oleh karena itu menurut saya, kalau ingin kita clear, maka seluruh lapisannya itu harus sangat care terhadap prokes. Seluruhnya. Ya, tidak saja di pegawai ini tidak. Seluruh masyarakat. Semua pihak diminta bertanggung jawab untuk bersama-sama menerapkan protokol kesehatan agar proses pendidikan berjalan lancar, kesehatan terjaga, dan ekonomi pulih. Madaria Sabali.